friend, welcome back to my channel. Hi friend, jadi hari ini aku ada acara dadakan karena aku memang udah biasa banget ya dapat acara dadakan kayak gini. Dan aku kepikiran aja tadi di jalan untuk bikin tutorial caranya make up di dalam mobil kayak aku kayak gini. Jadi mohon maaf ya kalau videonya agak kayak gempa gitu, agak goyang sana goyang sini. Oke, jadi aku kepikiran untuk make up di dalam mobil. Jadi biasanya kan kalau biasanya kebanyakan perempuan tuh kalau make up tuh butuh waktu lama banget dan berjam-jam. Jadi kayak misalkan kita tuh ada acara terus kayak nanti dulu ya ketemunya tungguin aku catok dulu lah atau aku make up dulu lah sejam atau dua jam kemudian baru bisa jalan. Nah, aku itu hampir setiap hari yang namanya make up di dalam mobil. Karena jadi aku tuh memang orangnya tuh sering banget ya dapat acara dadakan kayak gini. Jadi aku tuh bisa apa ya kayak membagi waktu. Jadi jangan sampai aku make up atau aku catok rambut atau apa terus nanti orang jadi lama nungguin aku. Jadi lebih baik aku make upnya di dalam mobil. Nah, aku tadi kepikiran aja untuk bikin tutorial make up di dalam mobil. Jadi aku mau bikin tutorial di dalam mobil make upnya itu, tapi aku pengen kasih tahu dulu sama teman-teman semua bahwa aku itu bukan beauty blogger. Jadi kalau make upnya acak-acakan atau masih berantakan, aku harap maklum aja. Aku cuma iya. Jadi kalau misalkan siapa tahu teman-teman lagi ada acara dadakan, jadi kan bisa make up cepet di dalam mobil gitu. Oke. Jadi sebelum aku mulai make up di dalam mobilnya, di like dulu seperti biasa video aku. Lalu di komen kira-kira video apa yang mau aku buatin buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya, karena aku bakalan upload 1 minggu 3 kali. Jadi jangan sampai teman-teman kelewatan video-video terbaru dari aku. Oke, kita lanjut aja make up di dalam mobil ala aku. Jadi ini make upnya yang aku taruh di dalam mobil. Ini sengaja aku taruh di dalam mobil karena aku tuh memang hampir setiap hari keluar dan aku nggak mau ada yang ketinggalan. Biasanya kita kalau buru-buru kan ada aja tuh ya yang ketinggalan. Jadi memang ini sengaja aku tinggal di mobil gitu. Biasalah ya, ini kayak bedak, terus apa ini, kayak alas bedak gitu atau kayak semacam baby cream lah gitu. Oke. Terus di sini aku ada apa lagi nih? Ini ada kayak bedak. Biasanya kan kalau udah seharian itu kan suka kayak berantakan gitu ya makeupnya. Maksudnya bukan berantakan, kayak keringetan gitu. Nah, si bedak ini tuh bisa kayak buat muka kita tuh jadi lebih kayak rapih lagi gitu loh, nggak keringetan. Jadi si bedak ini intinya nyerap keringat lah gitu. Nah, di sini lipstick kayak gini. Biasa aku pakai lipstick kayak gini. Aku senengnya gonta-ganti warna, jadi aku bawa beberapa sengaja kayak gini pink. Terus ini ada pink tua. Lalu di sini merah kayak gini aja sih aku senengnya. Warna-warna yang kayak gini nih. Kemarin tuh kena kuku aku kayak gini nih. Jadi agak rusak deh. Nah, terus di sini aku ada lipstick. Kita lihat ya, yang sebenarnya apa ini. Nah, di sini ya ampun. Baby lipstick aku tinggal segede gini deh. Baca. Habis lipsticknya. Berarti ini salah satu warna favorit lipstick aku berarti ini. Sampai habis kayak gini ya. Oke, lalu di sini aku ada shadow. Ini shadow apa ya? Lupa. Aduh. Di sini aku ada eyeshadow juga. Oh, enggak.
ini bedak juga, tapi ini bedaknya lebih ke padat. Jadi ini aku bedaknya ini udah lumayan agak lama, dan ini aku bedak baru. Aduh, sorry ya, pas belokan jadinya agak goyang-goyang. Dan di sini ada eyeshadownya. Jadi aku tuh orangnya rapi ya, jadi aku nggak sedang berantakan. Jadi sengaja ini kayak aku masih taruh di ini karena takut rusak. Kalau biasanya kan kalau namanya di mobil kan banyak gerak-gerak gitu kan, takut shadownya hancur. Nah ini juga baru nih. Oke, di sini ada. Kita coba ya sekalian nanti. Ini baru yang lama udah habis. Nah di sini aku juga punya shadow yang glitter karena aku memang senang sama yang glitter kayak gini. Ini warnanya abu gitu, abu-abu keungu-unguan gitu. Dan di sini aku ada bedak taburnya juga gitu, atau finishing gitu. Oke. Udah deh itu aja tadi. Nah, dan di sini kayak ada brush gitu aja deh. Nah, ini udah kayak pembab. Udah. Kita mulai aja ya makeup di dalam mobilnya. Yuk kita lanjut aja ke makeupnya. Jadi ini tadi ada satu lagi yang ketinggalan tempat makeup aku. Nah ini sebenarnya kayak pelengkapnya aja sih, kayak apa sih, kayak pinsel alis gitu-gitu ya. Jadi aku saranin buat temen-temen yang mau makeup lebih ke bedaknya dulu, atau ke baby creamnya dulu, atau ke dasar makeupnya dulu, karena jangan pakai pinsel alis dulu selalu baru bedak. Karena nanti kalau aku pribadi ya, aku nggak suka karena nanti bakalan nempel gitu loh, kan bedaknya tuh putih. Nah terus pinsel alisnya tuh nanti jadi pada putih. A few moments later. Jadi aku saranin untuk pakai si bedaknya dulu. Oke, kita pakai dulu ya. Ini aku makeupnya makeup harian ya, jadi nggak mau terlalu minor. Ya kalau gerak-gerak karena ini agak-agak turun naik gitu loh. Jadi ini aku mau ke daerah Kota Bogor. Butuh waktu dari rumah aku tuh sekitar 20 menitan. Oke, gitu aja pakainya, gak usah tebal-tebal. Nah, tadi aku udah pakai bedaknya. Nah, sekarang aku pengen pakai si pinsel alis dulu karena jadi makeup di dalam mobil itu butuh banget apa ya, bukan kesabaran ya, kayak apa sih, kayak memanfaatkan waktu. Dan kita tuh lihat nih, kita lihat depan, terus kita lihat, kayaknya ada lampu merah nih, bikin satu alis satu. Nanti kayaknya ada lampu merah lagi, bikin lagi deh satu. Karena makeup di dalam mobil itu yang susah itu bikin pinsil alis. Jadi kan kalau bikin pinsil alisnya sambil jalan kayak sekarang gini nih, kayak aku gini sambil jalan tuh kayaknya tuh agak-agak gimana gitu ya. Ngerti kan? Nih gitu. Jadi butuh kesabaran. Oke. Atau kalau baru pertama kali makeup di dalam mobil, untuk bikin si alisnya kalian berhenti dulu aja. Daripada emosi, mendingan kalian berhenti dulu aja, minggir, bikin alis bentar, baru deh tuh lanjut makeup yang lain. Daripada emosi.
dia belok sana belok sini. Tahu gue lagi bikin pingsi alis, dia belok sana belok sini. Jadi wanita itu sebenarnya tuh punya apa ya? Punya talenta sebagai pelukis. Ya, tapi pelukisnya itu pelukis di wajah sendiri. Oh my god! Wow! Ini suatu keahlian juga nih kayak gini. Oh ya, aku udah pernah bikin tutorial atau caranya bikin pingsil alis ala aku. Buat yang belum nonton, silakan nih dicek videonya dulu. Di sini ada tutorial lengkapnya cara bikin alis. Ya. Lihat aja dulu. Oke, kita bikin pingsil alis dulu. Thousand years later. Dan seperti biasanya, aku bakalan rapiin pakai jari aku. Udah deh, udah jadi. Alisnya kayak gini. Setelah itu aku baru pakai si eyeshadow-nya. Tadi kan aku videoin kan eyeshadow aku tuh yang baru ya. Itu enggak baru sih, sebenarnya udah lama, cuma aku belum pakai. Nah, aku pakai ini aja. Itu kenapa sih? Jadi aku pakai yang lama aja dulu. Yang udah aku pakai muka karena mubazir. Kalau dipakai semua jadinya tuh kayak sayang aja. Two thousand years later. Aku tuh kalau makeup tuh senengnya yang agak-agak medok gitu. Jadi apa sih? Aku tuh kan mata aku kan agak sayu gitu. Jadi kalau aku makeupnya tuh biasa aja tuh kayaknya tuh kayak abis sakit gitu. Jadinya tuh susu gitu. Aku gak suka kayak gitu. Jadi kayak lebih seneng yang agak-agak medok gitu. Gitu kayak gini, dan di bagian bawahnya aku kasih maksudnya. Oke, jadi aku di sini pakai bulu matanya yang natural karena emang ini buat makeup harian aja.
kita alhamdulillah banget ya macet, jadi aku bisa nyaman pakai make up weekend bulu matanya. Itu aku coba buat Robin pakai bedak tabur, dan aku saranin jangan pakai di daerah sini ya, karena nanti bakal apa sih namanya, bedaknya tuh bakal kemana-mana gitu loh, kena alis dan si shadownya itu. Udah deh, segini aja makeup tutorial makeup di dalam mobilnya. Gini hasilnya. Jadi gimana makeupnya? Tereng, ini hasil makeup aku di dalam mobil tadi. Nah ini pas banget aku sampai ke tempatnya, aku lagi parkir nih. Nah terus makeupnya juga selesai, jadi nggak ada alasan buat kita sebagai perempuan itu menunda-nunda waktu dengan alasan mau makeup dulu atau apa dulu, karena makeup itu bisa di mana aja, kapan aja, dan tanpa kita tuh kayak gimana ya, kayak bikin ribet gitu loh, karena kita bisa manfaatin waktu gitu kan. Jadi udah ya, segitu dulu aja dari aku hari ini, makeup di mobil, semoga bermanfaat dan kalian suka. Karena aku udah nyampe juga nih dan udah ditungguin juga. Gak ditungguin sih, masih kurang ya sekitar 5 menitan gitu. Nah, oke, segitu dulu aja video dari aku hari ini. Semoga teman-teman suka dan video aku bermanfaat. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang suka untuk di like dulu, lalu di komen kira-kira aku harus bikin tutorial video apa, atau kalian pengen aku buatin video apa lagi. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, karena aku bakalan upload video 1 minggu 3 kali. Jadi kalian wajib banget untuk subscribe aku, karena supaya kalian gak ketinggalan video-video aku ya. Oke, segitu dulu aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. But behind closed doors, I'm a fool for you.